Harga emas yang dijual di Pegadaian hari ini, Selasa, 15 November 2022, terpantau turun untuk cetakan Antam dan UBS dibandingkan dengan harga kemarin. Berdasarkan informasi dari laman resmi Pegadaian, harga emas 24 karat Antam ukuran terkecil yakni 0,5 gram dijual seharga Rp555.000, turun Rp1.000 dari posisi Senin, 14 November 2022. Emas 24 karat UBS dengan ukuran yang sama hari ini dibanderol Rp519.000 atau turun Rp9.000 dari harga kemarin. Emas Antam 24 karat ukuran 1 gram hari ini dijual seharga Rp1.005.000 atau turun Rp2.000, sementara emas 24 karat UBS dijual Pegadaian turun Rp16.000 seharga Rp988.000. Selanjutnya, harga emas 24 karat Antam dengan ukuran 5 gram dibanderol Rp4.785.000, sedangkan cetakan UBS dengan berat yang sama dijual Rp4.763.000. Harga emas batangan 10 gram cetakan Antam hari ini dihargai Rp9.512.000. Sekian harga emas untuk tanggal 15 November 2022. Untuk mendapatkan harga emas setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.